Kementerian Pendidikan sedang menyemak status pendidikan tiga beradik yang dipercayai menjadi mangsa dera ibu mereka dalam kejadian di Kampung Tambun Tulang, Simpang 4, Perlis. Laporan saya akan kongsikan, tapi saya dah dapat berita tu. Cuma kita tengah cek lah sekarang ini keadaan mereka, sebab saya rasa ini betul-betul di bawah kementerian yang lain dulu untuk selamatkan mereka terlebih dahulu, dan kita akan cek lah sama ada mereka sekolah atau tidak, sebab keadaan tu nampak tidak begitu baik lah keadaan kanak-kanak ini. Tiga beradik berusia 13 hingga 16 tahun berkenaan ditemui orang awam dalam keadaan kaki masih berantai di tepi jalan Kampung Tambun Tulang, Simpang 4, Perlis. Hasil semakan, polis terusnya mendapati dua daripada mangsa memiliki kad orang kurang upaya OKU, masalah pendengaran dan pembelajaran. Kesemua mangsa yang menerima rawatan di Hospital Tuanku Fauziah kini dilaporkan berada dalam keadaan stabil.